Sepanjang Ramadan menahan nafsu, masa kita renungkan diri tanpa mengira warna kulit maupun budaya. Dalam kesukaran norma baru, menentukan cara hidup satu masyarakat, cara fungsi satu komuniti, cara bersosial satu keluarga, dekat dan jauh. Ini masa yang sukar untuk semua, penuh perasaan putus asa, tanpa harapan, tiada izin pulang ke kampung untuk meraihkan Aidilfitri bersama keluarga demi patuhi sekatan PKP. Ayuh, patuhi langkah waspada. Kita ubah murung menjadi keriangan. Kita tukar putus asa menjadi satu harapan. Setiap cabaran kita harungi. Marilah kita bangkit semula untuk menempuh cabaran terbesar untuk dunia. InsyaAllah, kita mampu atasi bersama-sama kerana cabaran semasa hanyalah sementara. Biar titik, jangan tumpah. Biar lambat, asalkan selamat. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin daripada kami di FMT.